Selamat datang di Kamu Juga Bisa. Balik lagi sama aku, Hari Obi. Banyak nih yang udah tulis di kolom komentar kita, gimana sih kak caranya bikin video slow motion? Nah, pas banget nih, di episode kali ini kita bakalan bagi tips dan triknya cara bikin video slow motion. Oh ya, for your information nih guys, banyak nih HP yang udah punya fitur slow motion di kameranya. Tapi, ada juga HP yang nggak punya fitur slow motion di kameranya. Nah, di sini kita akan bagi tips dan trik cara bikin video slow motion, tapi pakai aplikasi dari luar. Alias, kita pakai aplikasi yang namanya PowerDirector. Aplikasi ini sangat gampang dan bisa diunduh secara gratis di platform apa aja. Nah, ketimbang bingung gimana caranya bikin video slow motion, yuk kita tonton sama-sama videonya sampai habis. Buka aplikasi PowerDirector. Pilih New Project. Habis itu, teman-teman bisa pilih rasio video yang teman-teman pengen. Bisa landscape atau yang portrait untuk IG Stories. Kalau udah, tinggal pilih video yang udah teman-teman take tadi. Habis itu, cut atau potong bagian yang teman-teman pengen slow motionin. Atau, kalau teman-teman pengen semuanya, ya nggak perlu di-cut sih footage-nya. Habis dipilih mana yang pengen di-slow motionin, pilih menu yang ada di kiri yang ada gambar pensilnya. Kita atur speednya, terus atur separuh dari speed normalnya. Dan usahakan jangan di bawah 0,50 ya guys. Dan jangan lupa aktifin ease in dan ease outnya biar agak halusan dikit ya guys. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan fitur menambahkan background dan menambahkan beberapa layer video ya guys. Nah, kalau pengen teman mematikan audio bawaannya, tinggal di mute aja guys. Kalau dikira udah, tinggal pilih tombol yang ada di kanan atas, terus pilih produce video dan langsung aja di save di galeri atau langsung nih bisa di share di media sosial teman-teman sendiri. Nah, ini ada hasil video yang barusan kita udah edit. Nah, gimana nih guys? Cukup mudah kan bikinnya? Jadi teman-teman cuma pakai satu aplikasi aja yang namanya PowerDirector untuk bikin video slow motion. Sekedar informasi nih guys, di sini kita nggak dibayar atau disponsori sama sekali sama aplikasi tersebut. Di sini kita pure menggunakan aplikasi itu karena aplikasi itu gampang dan gratis dan bisa di-download di Play Store atau di App Store. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk episode selanjutnya kita akan bahas nih aplikasi apa aja yang wajib ada di HP, terutama aplikasi untuk editing video. Jangan lupa tonton video-video kita selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe video kita dan pencet tombol centang yang ada di sebelahnya. Dan semoga video ini bermanfaat ya. Kalau aku bisa, kamu juga bisa. Tips dan trik cara bikin video slow motion pagi. Nah, banyak nih yang udah aku tulis. Nah, slow motion di kameranya.